dikit tentang mobilnya. Oke, Om. Silakan Om Agus. Ini Accord tahun berapa, Om? 2010, Om. 2010. Udah ada perubahan di mana aja nih, Om? Kalau perubahan di pelek 2015 ya. Lebar 11,5-12,5. Kalau body udah di wet body repaint. Ya. Udah di repaint. Terus ini custom. Repaint warna apa, Om? Ini hijau kayak taman, hijau siralik namanya. Hijau siralik ya, Om ya. Iya. Kalau dari headlamp udah headlamp custom, custom ya, Om ya. Custom ya. Terus sunroof pakai RB3. Tuh. Berarti custom body, body kit, lips. Lips semua ya, Om ya. Iya, udah. Oke. Untuk kaki-kaki, ersas ya, Om ya. Air kaki pakai ersas air gen 2 titik. 2 titik. Iya. Udah, yuk langsung lihat bagian dalamnya, Om ya. Boleh, silakan. Yuk. Interior apa yang udah diganti nih, Om? Untuk interior sudah custom apa ini? Plafon. Plafon karena pasang sunroof. Yeah. Terus jok ganti jok ya, MBTEC sama trim. Terus untuk audio sudah head unit dengan di Pioneer 50-50. Terus sistem audionya kita menggunakan SKI. SKI, Om. Ya bukan, jadi kita bukan SKI, jadi SKI three-way pakai head mid bass ini apa kalau pakai tweeternya pakai head, mid range nya juga head, terus mid bass nya kita pakai domination, kalau di belakang full for domination. Nanti kita lihat di belakang. Oke. Okay. Audionya, jadi kalau ini sistemnya SKI ya, cuma hanya satu subwoofer, yeah. Dua power. Nah, kalau lebih jelasnya mungkin lihat di sini. Okay, nah, di sini lebih jelas. Nah, semua ini bikinan dari General Audio Pekanbaru. Mantap. Oke, okay, segitu aja, Om ya. Makasih, Om, atas okay, infonya. Sama-sama, ada Duy. Bisa selalu buat Udam Lo Indonesia. Sama-sama, bisa okay. Selalu buat TFL. Nah, yang mau nyari pelek, Pekanbaru nih, TFL, dia posnya. Iya, ada yang cari pelek, model terbaru, model terbanyak, toko terbesar ya. Nah, TFL benar. Makasih, Om ya. Yo, sama-sama, Om. Makasih.